5 dari hasil pantauan ke apa proyek BWS dan juga lokasi banjir itu bagaimana, Pak? Yang pikir kita sudah berpikir bersama bahwa banjir di Kabupaten Bandung terkait dengan sungai Citarum itu diusahakan untuk dituntaskan. Kemarin kunjungan Presiden ke Curug Jompong sudah relatif sudah banyak yang selesai secara infrastruktur, tapi belum tuntas untuk menyelesaikan masalah banjir di Kabupaten Bandung. Salah satunya tuh sarana untuk penuntas tuh yang sekarang yang tadi ditinjau itu, retensi yang diandir ya, direncanakan sekitar 4,8. Saya pikir dulu perencanaannya tidak segitu, harus jauh lebih besar dari itu, sehingga benar-benar masuk dalam kategori badai pasti berlalu. Itu yang lain. Kota Lama ke Balena. Waktu itu saya masih jalan sore yang lahat sepanjang 4 kilo untuk mengusulkan jalan tol sepanjang 4 kilometer tadinya untuk jalan lingkar. Sampai saat ini katanya mestinya kami punya saham karena lahan kami juga ada di situ. Hanya siapa cuma kita sebagian. Termasuk saya, tolong Pak Jalan kerja keras supaya kita pemegang saham juga di sini. Tembus 12 kilo sudah bagus, namun belum indah. Jadi perusahaan tol itu akan dibuat tanaman-tanaman kiri, taman kiri kanannya. Saya usulkan tanaman kurma juga dimasuk ke Bandung itu jelas. Jalan tolnya harus indah, ini belum. Tapi belum terjadi. Saya mohon juga bantuan. Puji syukur dan kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala bahwa karena anugerahnya, anugerah kesehatan adalah kesempatan yang diberikan oleh saya mewakili anggota DPR RI dari Dapil Jabar. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari Komisi 5. Para yang terhormat Komisi 5 bisa datang untuk terlibat depan. Bagi saya ini suatu hal yang dari anggota DPRD Kabupaten Bandung, baru saya mendengar Komisi 5 bisa datang ke Kabupaten Bandung. Saya berharap dan juga bantuan untuk menyelesaikan itu asal ada punya kemampuan yang kuat. Sampai saat ini tadi disebutkan bahwa melalui dinas teknik berusaha untuk menyelesaikan masalah banjir itu, ya hasilnya sudah ada tadi disebutkan bahwa genangan sudah lebih terkendali. Yang tingkat yang terbanjir juga lebih sedikit, cuma masih tetap bahwa Kabupaten Bandung masih daerah banjir karena belum tuntas. Kalau bekerja ya tidak bisa setengah-setengah. Saya mengharap bantuan dari Komisi 5 juga untuk menyelesaikan masalah banjir itu terkait dengan dukungan anggarannya, terutama kepada anggota Bandar yang satu lah anggota Bandar paham lah ya. Tolong diselesaikan. Den, ayah Jum, Den.
Bupati, Bupati dan Bupati dan Bupati dan Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendalaman sehingga semua bisa menyaksikannya di depan kita. Saya minta teguran buat mitra kerja yang memang tidak. Terima kasih. Kepada PUPR, mungkin perumahan. Selalu berharap bahwa Kabupaten Bandung itu akan selalu kondusif ya, kondusif dari segi segalanya termasuk pemerintahannya. Terkait dengan pilkada, ya kami berdoa, berharap mudah-mudahan pada saatnya akan dipilih yang terbaik yang bisa mengembangkan Kabupaten Bandung lebih baik lagi ke depan, itu intinya. Apalagi sekarang terkait dengan banyak calon-calon muda, hanya yang muda yang bercinta yang harus kita dukung. Ya, ketua tim saya Ibu Nur Hayati ketika diberitahu bahwa ada tim jalan tol yang sampai kilometer 118 tidak nyampe ke Kabupaten Bandung ya. Padahal ditugaskan sesuai undangan etikanya harusnya nyampe sampai bubar lagi. Ya salah satu hal yang wajar kalau Ibu pimpinan tim menegur beliau karena tidak seharusnya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat. Keluhan juga tentang kabupaten memiliki jalan tol namun ternyata tidak menguntungkan baik segi apa finansial ya, itu jadi awal pembikinan rencana pembikinan jalan tol itu melibatkan pembahasan tanah. Dulu pembahasan tanah itu ada sharingnya, provinsi berapa persen, pusat berapa persen, kabupaten berapa persen. Yang kabupaten berapa persen itu udah dibelikan tanah untuk digunakan jalan arteri dulunya. Yang jalan arteri tidak jadi berubah jadi jalan tol. Nah tapi ketika kita sudah membeli tahan untuk jalan tol, kita semacam tidak punya komitmen apa-apa gitu. Harusnya menurut Pak Bupati, yang menurut kita juga harus ada sharing keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Kalau tidak, kita menganggarkan itu, mengharapkan itu bisa terjadi dalam bentuk saham yang bisa menguntungkan Kabupaten Bandung itu. Sampai sekarang itu belum ada pembicaraan lebih lanjut. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ada keluhan tentang dengan keberadaan jalan tol itu nampaknya kita belum begitu menguntungkan. Maksudnya gimana itu, Pak? Kebetulan tadi hadir Komisi 5 dan Kementerian PUPR. Kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewenangan nasional, kewenangan pusat, termasuk di dalamnya saya usulkan tentang posisi jalan tol Seroja. Alhamdulillah dengan hadirnya tol Seroja ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung itu lebih cepat. Transportasi dari kota ke Bandung, dari kota Bandung hanya 12 menit. Namun yang belum diselesaikan oleh pemilik jalan tol atau oleh pusat dan pemborong jalan tol yaitu tamannya kiri kanan. Taman kiri kanan itu saya maksud, saya ingin sama-sama duduk satu meja, jangan bikin tanam taman dengan saya ingin jalan tol itu ada taman yang indah. Saya ingin ada khas. Saya ingin di pinggir jalan tol dan bekas lahan yang batching plant yang luas itu ditanami kurma tropis. Kurma nanti berbuah kurmanya karena kita masih mengimpor kurma. Kurma kita siapkan kurma tropis hasil rekayasa teknis dari IPB dan Israel, itu 2 tahun bisa berbuah. Ini di sepanjang jalan tol itu kiri kanannya bisa ditanami kurma tropis. Dan nanti pohon-pohon yang berbunga semacam tape buya, bunga sakuranya tropis, atau bunga ada angsret. Tengahnya kan bisa sama kembang kertas, jadi indah. Keduanya di jalan tol itu ada interchange, koneksitas antara kampung Margasih dan Katapang. Jembatannya sudah ada di atas tapi belum tersambung oleh interchange-nya. Jadi ini ada kalau orang Katapang mau masuk ke hubungan ekonomi dengan kampung topi, kampung kaos, kampung jaket di Margasih agak tersendat karena harus muter. Nah, itu juga satu. Keduanya itu sepanjang 4 kilo jalan tol dari sejak Soreang sampai Pamuntasan itu lahan milik Pemkab yang diberikan kepada CBS.
supaya menjadi jangan samkos tapi menjadi penyertaan, sehingga PMK Bandung juga menikmati dari hasil e-tol itu, e-tol itu kan, e-tol itu kan pakai duit. Nah, kami nggak kebayang apa-apa di situ. Oke, ekonomi cepat kami dapat, tapi dari investasi yaitu kami punya modal sepanjang 4 kilo kali 25 meter itu Pemda yang belanja. Ini jangan jadi samkos dong. Samkosnya kita nyumbang pengusaha, masa Pemda pengusaha mesti uang pajak. Ininya juga PBB-nya juga jadi susah. Terhitungnya gimana? Itu saya sampaikan ke Komisi 5 supaya ikut juga diolah pemikirannya dengan pihak PUPR dan Sambata. Jadi jalan tol. Itu salah satunya. Dan yang lain-lain itu Buah Batu Merendah untuk menghindari kemacetan jalan di Buah Batu atau di Jalan Kolot Buah Batu. Nah, itu yang berikutnya interchange atau skywalk Kahatek untuk menghindari banjir Kahatek, supaya lancar antara Bandung, Garut, Tasik, Jawa Barat, sampai untuk arus barang, arus jasa dan barang, arus orang. Ya stuck, macet berjam-jam malah. Yang dibuat danau, kami sedang terus berupaya dengan BBWS sampai ke tingkat Citarum Hulu yang ada di Kertasari, supaya pola tanam, tolong sekali lagi pola tanam rakyat Kertasari supaya lebih beradab, pokoknya teknik pola tanam yang baik, dibikin sabuk-sabuk gunung, dibikin sengkedan, tidak digulung. Instalasi pengelolaan air limbah terpadu, satu di Majalaya, keduanya di Balenda, di daerah Balenda, yaitu Cisiru. Itu akan disempurnakan.